Ano pawone pripun? Pawone sekitar 5 kilo. Kalimasin. Mesinnya 5 kilo. Pansinnya 5 kilo. Siang ngarit 5 kilo. 5 kilo. Oh, iku. Iku carane. Nggih, berarti ya berarti sekitar metu 10 kilo nggih. Berarti resik resik 90 kilo berarti. Oh, berarti 5 kilo sing ngarit, 5 kilo sing nggih. Terasare mesine ngeten. Tapi kan lebih cepat di bak. Cepet. Lebih cepat. Terus lebih napa? Istilahnya kan akeh sing kadang-kadang ngerti kepyok mok pada mabrul-mabrul. Nggih. Nah niki kan ayo mesin pok langsung cepet iku. Pripun hasil panene pripun iki? Ketingale. Hasil panene iki sing dilakoni beda kali sing pun. Pripun? Niki biasane padane sigar bagi cara mriki. Nggih. Olihe karton-karton seniki namung rolas mboten lulas. Oh, mudunnya mudun tapi ora-ora akeh banget, nggih. Nggih. Biasa karo tengah ton piye? Pasane rolas. Ya. Umum. Umum, nggih. Wingi kan anu rendeng ya, anu terangi kan iki. Lah niki bar niki mbok langsung arep pada tandur maning mbok harus bar panen. Nggih. Ora sanganten ngenteni mongko mumpung anu nggih. Mbok biasane niki tanduran arek tungane Jawa mbok sing apik pas iki iki kudune. Keprapatan bagen niki biasane karton-karton so prapat kuwi. Nggih nggih. Tapi sing ya mbuh. Nggih nggih. Tetep sudah. Tetep sudah nggih nggih. Kenging napa, Pak? Panjenengan menawi napa ngene ngamati oke ya bisane mudun kenang apa? Mun ketebakan niku sih. Napa? Wereng napa-napa. Oh, wereng niki mboten kathah, tapi niki menawi niki kresek, kenging kresek niki. Sing niki kenging kresek. Tapi kaya sing kaya ya apik kenging nginung padha ora ngerti. Oh, ngeten. Nggih. Kenging kresek niku mangke niki kan pas kapan kula ningali mriki kali Pak Kadus. Oke anu wereng, wereng kan dongek kan wis tau disemprot, nggih kan aman alhamdulillah. Tapi sing iki anu kresek dudu wereng. Akhire kula kan tumbas napa lah baktosin napa plantomisin itu disemprot kadare pun disemprot tapi niki pun alhamdulillah pun mulai ijo malih ngeten. Berarti wis sing kae wis sing garing-garing wis ora nyebar maning. Ngeten. Tapi secara umum niko kirang sami kirang. Iya. Nggih. Lah ngene jenengan misale kene anu biasa karo tengah ki metu mung rolas. Lah jalarane kenging napa? Padahal kan mboten kenging napa-napa, kenging ama-ama mboten napa-napa, Mbok. Saking nopone? Rumatan, Mbok. Oh, rumatane. Tapi wong anu rata kabeh. Jare rata kabeh pada mudun. Nggih. Lah kapatan kali ki sange beda lah. Oh, ngeten. Anu mangsane nggih. Mangsane. Mangsa nggih. Ya tetep hitungan Jawa ya tetep mangsa nggih. Mangsa. Nggih. Nah niki kan berarti napa mangke niki? Kasanga. Niki sae niki. Niki sing ajeng dipaculi ta kesanga. Lah nggih, lah nggih. Sing badhe dipaculi. Carane panen kapatan. Nggih, kapatan nggih. Kan wingi kan ya anu kenang rendeng juga nggih. Nggih. Anu posisi terang-terang niki kan meh suwulanan apa nggih? Nggih kan. Pantun ndep den apa? Pantune napa? Golongan nomor 32. Oh, 32. Madan dikurangi napa nih? Banyu. Oh, banyune kirang. Aja ngubur. Nggih. Iku wen. Ah. Nggih. Impari 32 nggih sing kathah niki mriki nggih. Nggih. Hasilnya lumayan nggih. Pripun? Purnane. Oh, ngeten. Oh, kalau wingi berarti anu kebanyon terus. Nggih. Nggih. Berarti apike berarti aja kebanyon terus jane. Nah. Berarti ana mangsa pas debanyu, ana mangsa kudu desat kan kowe kan nggih. Berarti anakane kirang ceritane. Iya. Nggih. Angger sing dhuwur lik banyune tetep kurang. Nggih. Nggih. Beda dapurane tunggal setel bak. Lah niki napa niki? Niki sanes 32 niki. Logawa. Logawa niki. Nggih, niki logawa. Padahal logawa biasanya dhuwur-dhuwur banget to, Pak. Napa sanes, Pak? Napa 4. Biasanya lo gawe ki dhuwur-dhuwur banget kok. Nempat. Ya lo gawanya nanti lo gawa dhuwur kok. Angger lo gawa kan biasanya kan dhuwur terus kaene. Napa niki batangnya kan anu kuat banget, bulet. Kan biasanya ngeten. Nempat kuwi. Berase kemratak. Tiang mriki nama segane kemratak. Bagus banget ta nggih. Upamine anu nggih sade nggih nempur nggih leres anu isale dodol ngoli hasil terus ngono ngone mam sing 3 mila kok di dodol nggih salah ya umum nggih nang lho